Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dalam surah Fussilat ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-layli wasy-syamsu wal-qamar, la tasjudu lis-syamsi wal-qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna." In kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang mana bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ia menjadikan malam, ia menjadikan siang, ia menjadikan matahari dan juga bulan, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya sembah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini telah berlaku sejak alam ini diciptakan sehingga hari ini. Pelbagai pengkaji dari zaman yang lampau telah mula mengkaji fenomena ini. Tidak ketinggalan juga gerhana ini dikaji oleh ahli falak Muslim seperti Abdul Rahman Al-Biruni yang telah membuat cerapan di Qadar pada tahun 1019 Masihi. Abu Hasan Ali bin Abdul Rahman bin Yunus tahun 1009 Masihi telah menyiapkan sebuah Al-Zid Al-Hakimi Al-Kabir, iaitu satu jadual gerhana dan ijtimak penek-penek yang telah disusun khas Khalifah Al-Hakim ketika itu. Maka berdasarkan 100 cerapan tersebut, kejadian gerhana ini juga dicatatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang lain seperti mana Imam Tabari dalam kitab tarikhnya, Imanuddin Asfahani dalam khatib di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimat, kejadian gerhana bulan bukanlah berlaku pada malam ini saja. Sebelum ini sejarah telah membuktikan pelbagai dan kerap kali berlakunya gerhana bulan ataupun matahari. Ia menjadikan supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membuktikan adanya pentadbir dunia, langit dan bumi tersebut. Justru mimbar ingin mengingatkan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah Taala menyebut dalam surah Al-Hujurat pada ayat ke-13, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Justru sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan kita berfikir. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdik, akan memikirkan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenarnya dengan memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyakkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-samalah kita sentiasa melaksanakan satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperbanyakkan penghulu istighfar seperti mana yang baginda sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyaklah istighfar tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kembali balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ghafur, Maha Pengampun dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat gerhana bulan pada malam ini membuktikan adanya pentadbir alam ini. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala boleh mematikan kita pada bila-bila masa. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita, sama-sama kita buat bekalan-bekalan akhirat kita untuk sama-sama kita menjadikan alam barzakh kita rawdatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala.
dan kita tidak simpang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menjadikan alam barzakh kita hufratan min hufari niran, yakni lubang di antara lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan juga membuktikan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benda ini cukup mudah nak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, kun fayakun. Ketika mana kata jadilah, maka ia akan jadi. Dan ketika mana Allah Ta'ala kata matilah manusia tersebut, maka matilah manusia tersebut. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa kita, sama-samalah kita beringat, sama-samalah kita mengurangkan dan mengelakkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan tempat dunia tersebut sebagai tanaman untuk kita bercucuk tanam, untuk kita mengambil hasilnya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jagalah salat kita, jagalah sedekah kita, jagalah tali persaudaraan kita, jagalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang baik, orang yang berakal, orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita orang yang bijak, orang yang berfikir, orang yang mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita akan berfikir. Yang disebut oleh para ulama, bagi orang yang bijak, bila mana melihat satu fenomena yang di luar jangkaan, yang di luar jangkauan minda manusia, akal manusia, maka ulama membahagikan yang pertama berfikir dan bertafakur setiap kejadian fenomena alam, musibah, banjir, gempa bumi dan sebagainya, semuanya hak mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan memberikan ujian tersebut tidak lain tidak bukan untuk menguji setiap keimanan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 2, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu menyangka kamu ni beriman, mulut kata beriman, wahum la yuftanun, tetapi kamu belum diuji. Allah Ta'ala letakkan ujian dengan fenomena dan gerhana bulan tersebut nak menguji sejauh mana ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita melaksanakan ketentuan ataupun ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya akan memberatkan timbangan kita bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah nanti. Dan yang kedua, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimat, di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan fenomena ataupun apa-apa perkara pun memperingati tentang nikmat syurga dan juga azab neraka. Melihat gerhana bulan tersebut, ketahuilah wujudnya syurga dan wujudnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila melihat satu fenomena sama ada gerhana bulan, musibah, banjir dan sebagainya, ulama mengelaskan menjauhkan diri daripada lalai dan lupa kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Gerhana, ujian dan sebagainya membuatkan kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap perkara yang berlaku di sisi kita tersebut, baginda menggalakkan kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kepadanya kita datang dan juga kepadanya kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, gerhana bulan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka redha dengan ketetapan tersebut, maka dapatlah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 156, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada manusia yang sentiasa redha dengan ketentuan yang Allah taala tetapkan. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi siapa yang redha dan juga qanaah puas hati dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka. Wa rahmah, Tuhan akan beri keberkatan, kerahmatan. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka dalam hamba-hamba yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang keempat, bila mana melihat fenomena sama ada bencana, ujian dan sebagainya,
Maka ulama menyuruh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucap alhamdulillah, banyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala, banyakkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menghitung yakni muhasabah bahwasanya dosa kita banyak mana, bagaimana amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian musibah seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ayat nombor 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kami jadikan manusia mati dan hidup, qada dan qadar telah kami tetapkan, kami nak melihat siapakah ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalan si Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ulama menyuruh apabila melihat fenomena ataupun bencana dan sebagainya, maka segeralah memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana baginda sebut, kullu ibni adam khata'un. Semua Adam berdosa, semua anak Adam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khara khata'i, dan sebaik-baik pesalah laku tersebut at-tawwabun, yakni dipertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup untuk khutbah pertama pada malam ini, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar ini mengajak sama-samalah balik sebentar lagi kita buka Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala menyebut, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya, qul ya ibadiyalladzi, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim, mereka yang sering melakukan dosa, mereka yang tidak taat kepada aku, mereka yang tidak patuh akan arahanku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqnutu min rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah taala. Allah taala beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita bertaubat, untuk sama-sama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala macam dosa kita, besar manapun, banyak manapun, berat macam manapun, dengan kita bertaubat, tubu ila Allah taubatan nasuha. Dengan sebenar-benar taubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan sampai menjadikan kita orang yang suci, orang yang bersih daripada dosa dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سيدان جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى، saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Carilah bekalan-bekalan takwa, carilah ingatan-ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin dan muslimat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berhimpun dan juga berkumpul dengan penuh harapan agar doa rayuan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memulihkan cuaca gerhana bulan ini yang kita saksikan sekarang ini, supaya kita terus sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Berdoalah wahai saudara-saudaraku, semoga selepas perhimpunan ini cuaca kembali teratur dan baik untuk dinikmati bersama seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahar 'alaykumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Shadaqallahu al-'adzim. Muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah selawat kita kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alna hujjata ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma a'iz al-Islam wal muslimin. Allahumma a'iz al-Islam wal muslimin. Allahumma a'iz al-Islam wal muslimin wa a'izil shirka wal mushrikin wa dammin a'da'ika 'adil ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.